Silver Anniversary dari Rasa. Sudah melewati perjalanan yang sangat panjang, terlebih dalam melewati masa pandemi COVID-19, Risa Catering Service bertekad untuk terus mendongkrak eksistensi dengan memberikan inovasi dalam pelayanannya sebagai jasa catering kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan owner Risa Catering saat perayaan 25 tahun anniversary yang dikemas dalam Risa Catering Service Gemilang Silver Anniversary Sabtu malam 9 Oktober. Kegiatan yang diselenggarakan di Casa Asrama Kabupaten Batang tersebut dihadiri oleh para vendor yang ada di Kabupaten Batang dan sekitarnya, mitra bisnis, customer royal Risa Catering, dan perwakilan Risa Catering Sepantura Raya sebagai wujud rasa syukur atas perjalanannya yang sudah dilalui oleh Risa Catering. Dalam sambutannya selaku owner, Risa mengungkapkan rasa syukurnya bisa berada di titik sekarang, serta mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercintanya maupun orang-orang yang telah mendukung Risa Catering. Pihaknya juga mengungkapkan awal adanya pandemi COVID-19 sangat-sangat berdampak terhadap cateringnya dan juga mengakibatkan sejumlah karyawan dirumahkan. Namun pihaknya tetap semangat dan yakin, meskipun berada dalam masa pandemi, usahanya dapat terus tumbuh dan berkiprah bahkan ke ranah Nusantara. Dalam rangka ulang tahun Risa Catering yang ke-25 tahun, pada malam hari ini Risa Catering mengadakan acara 25 tahun Risa Catering Service Gemilang Anniversary, yaitu mengundang para teman-teman vendor, mitra bisnis, dan customer-customer loyal kami, serta perwakilan-perwakilan kami Sepantura Raya, sekaligus pada malam hari ini diadakan malam pengukuhan perwakilan Risa Catering untuk cabang Tegal dan Pekalongan. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.